gimana caranya nih biar hawa nafsu kita ini lebih mudah diajakin mengerjakan berbuat kebaikan? Gimana caranya biar hawa nafsu kita ini lebih tunduk terhadap ketaatan kepada Allah? Bahkan ada di antara kita umur udah 50 tahun, umur udah 60-an tahun, belum bisa istiqomah juga bangun malam. Mau kapan nungguin? Apa yang kamu tunggu? Segitu tuanya rambut udah pada beruban, tahajud masih belum bisa juga, bahkan bangun subuh pun udah mulai kelihatan terang gitu cahayanya. Subuh pun seringkali kelewatan. Kamu pikir kamu gak dihisab di akhirat? Kamu pikir di akhirat nanti dengan cara hidupmu seperti itu, kamu bisa dengan mudah melewati jembatan Sirat? Kamu pikir dengan cara hidupmu semacam itu, belum lagi ditambah dengan dosa demi dosa yang kamu lakukan, ghibah, namimah, marah-marah, nyakitin hati orang, dunia aja isi kepalanya, kamu pikir dengan cara hidup semacam itu kamu bisa ada di belakang barisan Nabi Muhammad? Atas nama cinta aku sampaikan padamu, Bu, Kak, Dek, Nak, waktumu telah tiba untuk memperbaiki mutu hidupmu. Mulailah belajar memprioritaskan ibadah dalam hidupmu itu. Yuk belajar, belajar bagusin sholat, benerin sholat, belajar banyakin Quran, banyakin zikir, belajar buat gak melulu memprioritaskan dunia, belajar buat mulai memperbaiki ibadah dan ketaatan kita kepada Allah. Insya bulan Ramadan waktunya terawih jangan bolong. Insya Allah